Oke, okay, selamat malam teman-teman semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Kojilianto malam hari ini, teman-teman. Meskipun Sabtu luar biasa, teman-teman. Ini sudah hampir satu orang yang hadir di Zoom ya. Nah, malam hari ini teman-teman, spesial tema kita ya. Kita akan belajar uh, tentang bagaimana cara membuat CSWA otomatis. Ya, nah malam hari ini kita akan membahas juga tentang ChatGPT ya. Jadi mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini ada yang sudah tahu, ada yang juga mungkin yang belum tahu ya tentang apa itu ChatGPT ya. Sebelum itu teman-teman, nah saya izin perkenalkan diri dulu buat teman-teman ya karena selalu ada yang baru juga. Nah nama saya Eko Julianto teman-teman ya. Uh, saya founder dari Avilaja.com. Nah sedikit perkenalan atau uh, diri saya teman-teman ya saya seorang digital marketer dan juga saya orang online teman-teman ya saya mulai berbisnis sejak tahun 2005 jadi sudah nggak kerasa sudah 18 tahun ya. Oke kemudian saya juga menjadi top leaderboard di beberapa kontes affiliate ya saya tinggal di Jogja teman-teman dan saat ini saya sudah berkeluarga ya saya punya anak dua satunya umur 6 dan juga 12 tahun ya. Kemudian pendidikan saya, saya teman-teman, saya di UGM, di Teknik Kimia di Gajah Mada. Dan saya saat ini ya membimbing lebih dari 1.500 affiliate marketer yang ada di affiliate.com ya. Nah, mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini juga ada yang baru ya, yang hadir. Mungkin baru daftar hari ini gitu ya. Di afilajah.com, ya, mungkin diajak oleh kenalannya, gitu ya, sehingga teman-teman mungkin banyak pertanyaan nih, Mas Eko. Ya, sebenarnya afilajah.com itu apa, gitu ya? Mungkin ada beberapa yang banyak juga yang tanya ke admin saya, gitu ya. Nah, saya kasih gambar sedikit, teman-teman. Jadi, afilajah.com itu adalah satu platform digital. Yang menjual produk-produk digital, teman-teman. Nah, produknya apa aja, Mas Eko? Produknya itu ada banyak, ya. Sampai saat ini, sudah ada lebih dari 70 produk, teman-teman, dan semuanya produk digital, ya. Nah, produknya itu ada berupa aplikasi, ada template desain, baik itu Canva, PowerPoint, gitu ya. Ada juga yang berupa kelas online, kelas belajar online, mentoring online, gitu ya. Coaching juga ada, nah. Menariknya, teman-teman, semua produknya ini berkaitan dengan bisnis online, ya. Jadi, mungkin teman-teman yang saat ini sedang bisnis online, apapun, atau mungkin yang baru merintis juga, gitu ya, yang baru pengen bisnis online, ya. Nah, semua produk yang dibutuhkan agar teman-teman itu bisa meningkatkan omsetnya, gitu ya, di dunia online, maka ada teman-teman di affiliate.com, ya. Nah. Selain itu, teman-teman, selain menjual produk-produk digital, di juga memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mendapatkan income tambahan, ya. Nah, lewat apa, Mas Eko? Lewat program affiliate. Nah, ya, di mana program affiliate ini, teman-teman, sampai saat ini sudah diikuti oleh 1.800an orang, ya. Sekarang udah meningkat, ya, hampir 1.800an orang, teman-teman dan sampai saat ini teman-teman komisi yang sudah saya bayarkan kepada affiliate ya dari awal Januari sampai minggu kemarin gitu ya karena komisi transfernya itu setiap weekend Sabtu Minggu gitu ya nah itu sudah tembus di atas 200 juta ah ya jadi mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini di Zoom juga ada beberapa yang mungkin affiliate ya nah mungkin juga sudah rutin nih terima komisi dari affiliate.com ya Oke, okay. nah itu sekilas teman-teman, kemudian, nah ini latar belakang saya, nah jadi ceritanya teman-teman, kurang lebih 18 tahun saya berbisnis gitu ya, nah saya mulai bisnis saya sejak kuliah, saya berbisnis produk fisik teman-teman ya, saya jualan kosmetik, skincare, ada juga parfum gitu ya, nah kemudian pada saat pandemi ya, uh, hidup saya atau bisnis saya berubah banyak ya, ya jadi bisnis produk fisik saya juga uh, kena imbasnya gitu ya, kemudian di situ karena saya banyak uh, tidak bisa keluar rumah gitu ya jadi saya manfaatkan waktu saya untuk belajar ya saya ikut webinar seperti ini mungkin teman-teman juga ada yang hadir uh, apa namanya seperti ini juga saya hadir gitu ya uh, ikut webinar tentang digital marketing kemudian saya belajar banyak nah di satu sisi teman-teman waktu itu saya ikut kelas mentoring online ya tentang digital marketing ya saya ingat waktu itu saya bayar sekitar hampir enam ribu ya untuk di mentoring dan dari situlah saya lebih tahu yang namanya digital marketing, kemudian saya lebih tahu yang namanya affiliate marketing gitu ya. Dan sejak ikut itu mentoring itu saya langsung praktek gitu ya. Apa yang ilmu yang saya dapatkan saya praktek yaitu di mana? Nah, saya ikut kontes beberapa produk affiliate ya jualan produk digital ya. Nah, dari situ uh, saya lebih paham tentang affiliate dan dari uh, affiliate juga, saya ikut kontes-kontes itu, teman-teman. Ya, kurang lebih dalam satu tahun gitu ya, saya berhasil mengumpulkan komisi kurang lebih 100 juta ya lewat program affiliate. Nah, beranjak dari situ ya, saya lihat uh, banyak sekali teman-teman di luar sana yang pengen mulai bisnis online tapi tidak punya modal, kemudian tidak tahu bagaimana cara memulainya gitu ya. Nah, akhirnya saya berinisiatif untuk membuka affiliateaja.com atau saya mendirikan Affiliate.com ya dan lewat program affiliate saya berharap semakin banyak teman-teman di luar sana bisa terbantu ya mendapatkan income dari rumah walaupun uh, tanpa membutuhkan modal yang besar ataupun skill khusus ya nah itu dia teman-teman ya nah ini waktu saya juara satu di beberapa kontes affiliate pernah juga uh, dalam 4 bulan ya berturut-turut saya juara satu untuk kontes produk digital di brand yang sama ya. Oke, okay. nah teman-teman kita malam hari ini ya kita akan bahas tentang chat GPT ya. Dan spesial topiknya adalah kita akan membahas tentang bagaimana membuat CSWA secara otomatis ya. Oke, okay. sebelum saya sampai ke sana teman-teman, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua yang hadir di Zoom ya. Nah, ada nggak nih yang belum tahu yang namanya ChatGPT? Coba ketik angka 1. Mas, saya baru dengar yang namanya ChatGPT dan saya belum pakai sama sekali. Ada nggak teman-teman? Oke, kalau ada boleh ketik angka satu teman-teman supaya saya tahu ya. Ada berapa banyak yang belum tahu atau belum menggunakan ChatGPT ya? Oke, yuk Oh, pernah dengar, tapi enggak tahu caranya. Oke, okay. enggak apa-apa, teman-teman. Ya, oke, okay. oke, okay, saya oke. Okay. Oh, belum tahu juga. Oke, okay. Mas Ari, siap ya? Pak Ari, ya, oke. Okay. Oh, siap ya, teman-teman? Oke, okay, banyak juga, ya. Wow, banyak juga, ya. Oke, okay, baik, teman-teman. Jadi, nanti saya akan kasih penjelasan juga ke teman-teman, ya. Enggak apa-apa, ya, biar teman-teman yang lain juga uh, bisa lebih paham, ya. Kita akan. Bongkar malam hari ini kita akan pelajari lebih lanjut ya. Oke baik. Nah teman-teman ya ChatGPT ini adalah uh, suatu sistem keterjatan buatan yang dirancang oleh OpenAI. Nah jadi OpenAI ini adalah perusahaannya ya yang menciptakan ya ChatGPT. Nah jadi mungkin teman-teman lihat ya beberapa bulan yang kemarin terakhir ya heboh ya ChatGPT ya itu penggunanya luar biasa sekali ya hanya dalam beberapa satu bulan kalau nggak salah itu udah mencapai satu juta orang ya ini luar biasa banget. Nah ChatGPT ini teman-teman adalah salah satu produk ya buatan OpenAI ya meskipun itu ada beberapa produk yang dia yang lain tetapi yang paling familiar yang paling tren ya adalah ChatGPT ini. Nah, ChatGPT ini adalah dia seperti chatbot ya. Chatbot itu adalah kita bisa ber apa ya? Bisa tanya jawab, kita bisa ketik gitu ya. Apapun yang kita tanyakan nanti dia bisa memberikan jawaban. Nah, jadi teknologi pengolahan bahasa alami dengan untuk berinteraksi dengan pengguna dan memberikan jawaban serta solusi terhadap pertanyaan atau masalah yang kita ajukan. Nah, ini yang menariknya. Jadi ini luar biasanya ChatGPT, ya. Nah, kita memberikan ketikan atau perintah. Nah, itu biasa disebut dengan prompt, ya. Mungkin teman-teman agak asing ya dengan bahasa sebutan prompt. Nah, prompt itu adalah ibaratnya seperti kalimat perintah yang kita masukkan ke ChatGPT, ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke. Nah, Mas apa manfaatnya Chat buat kita nih? Ya, saya ibu rumah tangga, Mas. Apakah kepake Chat Nah, saya pegawai negeri, Mas. Apakah kepake Chat Saya seorang konsultan. Apakah bisa pakai? saya seorang pelajar gitu ya. Saya seorang mahasiswa, apakah bisa kepake Mas ChatGPT ya? Saya orang pebisnis online, apakah bisa kepake? Oke. Okay. Nah, semuanya bisa, teman-teman ya. Nah, apa manfaatnya ChatGPT buat kita? Bisa apa aja sih ChatGPT? Nah, kita lihat teman-teman ya. Jadi yang pertama, ChatGPT ini bisa membuatkan kita copywriting. Copywriting itu apa Mas Eko? Itu adalah kalimat iklan. Ya. Jadi dia ini jago copywriting ya. Jadi misalkan nih teman-teman ingin meminta ChatGPT ya teman-teman jualan madu ya. Kemudian minta ChatGPT membuatkan gimana nih caranya? Saya mau jualan madu gitu ya. Tolong dong buatkan saya kalimat promosinya. Nah, teman-teman bisa membantu meminta ChatGPT untuk membuatkan jadi yang pertama, dia bisa membuatkan kita kalimat promosi atau kalimat iklan. Ya, Siapa di sini yang sudah jualan online? Yuk, boleh. Dan selama ini merasa kesulitan kalau membuat kalimat untuk promosi. Ada nggak nih teman-teman? Ya. Oh, nggak ada suaranya. Oke okay, ya. Klik logo headset di kiri bawah. Lalu ini ya. Join audio, oke okay. ya, oke, okay, saya oke, okay, ada lagi teman-teman ya. Nah, ini masalah yang paling umum ya. Saya pun ngalami, teman-teman ya. Saya juga pebisnis, ya, kadang-kadang ya, kita itu ketika mau menjual sesuatu itu bingung ya. Aduh, gimana ini menyusun kalimatnya ya? Nah, memang untuk membuat copywriting kalimat. Iklan teman-teman itu memang ada ilmunya. Wah, itu banyak sekali ilmunya ya. Ada begitu banyak polanya ya, mulai dari apa tuh, pola-pola uh, copywriting yang standar sampai yang jago itu berbeda-beda. Nah, memang kalau kita belajar copywriting ya, itu memang agak kompleks, teman-teman, rumit. Nah, tapi sejak ada TGPT wow, ini sangat kebantu sekali ya. Kita yang nggak terlalu mikir banyak ya, cukup masukkan perintah. Ah, kita nanti bisa minta dibuatkan ChatGPT ya, copywriting. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ChatGPT ini juga jago hitung, teman-teman, ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang mahasiswa statusnya atau mungkin ada pelajar gitu ya, dia bisa mengerjakan soal matematika. Nah, nanti coba kita praktekin ya, teman-teman. Oke. Nah, itu. Jadi dia juga jago hitung, teman-teman, ya. Nah, kemudian pintar segalanya. Nah, ini kelebihan ChatGPT ya. Ditanya apa aja, jawab. Di, di, komen apa aja, dia jawab ya. Udah seperti asisten ya. Yang keempat, teman-teman. Ya, yang keempat adalah ChatGPT kita bisa sebagai teman curhat. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita mengalami satu masalah, dia bisa memberikan nasihat atau tanggapan terhadap masalah yang kita ceritakan. Jadi, ya mungkin sebagian orang merasa teman curhatnya nggak nyaman ya banyak yang ember gitu ya mungkin bisa curhat ke ChatGPT ya kenapa karena ya dia nggak akan cerita ke siapa siapa teman teman karena dia robot ya tapi dia bisa menganalisa masalah kita dan bisa memberikan saran ya ini kerennya ya nah kemudian yang kelima ChatGPT juga bisa sebagai jago konsultan ya. Kita tanya tentang kesehatan, dia tahu. Kita tanya tentang konsultasi keuangan, dia tahu juga. Konsultasi hukum, dia juga tahu. Bahkan kita bisa meminta advice, ya. Kita bisa meminta advice atau saran kalau tentang kesehatan atau dengan tema-tema keuangan yang lain, ya. Ini kerennya, ya. Kemudian teman-teman, dia bisa translate. Nah, ini ya bisa mentranslate bahasa apapun teman-teman ya, mungkin mau minta dia translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dia bisa ya nah bahasa apalagi dia bisa teman-teman ya, ini kerennya ya kemudian yang ketujuh teman-teman bikin ide konten ya nah buat teman-teman yang pebis online ya konten kreator pasti nggak jauh-jauh yang namanya bikin konten kadang-kadang kita itu mikir membuat konten tuh idenya kalau lagi suntuk ya nggak keluar teman-teman ya. Nah tapi bersyukur sekarang ada ChatGPT ya kita bisa manfaatkan ChatGPT untuk membuat ide konten. Kita bisa meminta dia untuk memberikan ide konten ya. Oke kemudian teman-teman ya ChatGPT juga bisa kita jadikan sebagai mentor bisnis ya untuk bisnis apapun. Nah ini yang menarik ya teman-teman sedang bisnis apapun, bisa nih kita jadikan dia sebagai mentor bisnis. Nah, keren ya, teman-teman? wow luar biasa ya. Jadi, kalau teman-teman malam hari sudah tahu nih begitu banyak sekali manfaat ChatGPT, ya. Wah, jangan sampai teman-teman tidak menggunakannya, oke? Okay? Oke. Okay. Kemudian, nah, agar bisa menggunakan ChatGPT, maka kita harus memasukkan perintah atau prom. Nah, perintah yang kita ketik itu di chatbot ChatGPT itu namanya biasanya disebut dengan prom, teman-teman, ya. ChatGPT itu bisa merespon berbagai jenis prom atau perintah. Ya, oke, yang pertama, kita tanya pertanyaan, dia bisa merespon, ya. Kita beri pernyataan, dia juga bisa merespon, teman-teman, ya. Kita kasih dia tugas, bisa kasih dia permintaan, minta dibuatkan apa, dia juga bisa. Wah, keren ya! Nah, kemudian kita bisa juga meminta dia sharing tentang topik atau kategori tertentu. Juga bisa, kita bisa minta dia untuk petunjuk instruksi, dia juga bisa. Kita bisa memberikan dia saran, ya. Kita minta dia saran, minta pendapat, dia juga bisa. Ya, kemudian kita bisa juga untuk memberikan saruan tindakan juga bisa. Kemudian untuk deskripsi, mendeskripsikan sesuatu dia juga bisa. Pernyataan, membandingkan sesuatu dia juga bisa. Kemudian sanggahan dia juga bisa. ya kemudian pengenalan diri, ya dia juga bisa. Kemudian permintaan, ya permintaan pendapat dia juga bisa. Permintaan klarifikasi dia juga bisa, ya dan permintaan prediksi juga dia bisa wah keren ya teman-teman ya jadi ada banyak sekali perintah yang kita masukkan dan bisa diterima oleh ChatGPT ya oke kita lanjut teman-teman ya nah mas bagaimana caranya kita menggunakan ChatGPT ya oh enggak ya ChatGPT sekarang uh, ChatGPT bisa bahasa Indonesia ya Tampilannya memang bahasa Inggris, teman-teman. Tapi kita masukkan bahasa Indonesia, dia akan membalas dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi jangan khawatir ya, meskipun tampilannya bahasa Inggris awalnya, tapi kita bisa memasukkan perintah bahasa Indonesia. Ya. Oke. Nah, gimana caranya Mas menggunakan ChatGPT? Ya, buat teman-teman yang belum punya akun ya. Jadi yang pertama yang teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman mau menggunakan ChatGPT, teman-teman harus bikin akun dulu ya bikin akun dulu. Nah, buat yang belum pernah bikin akun boleh ketik ini di browsernya ya. chat.openai.com ya. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk sign in atau sign up ya, daftar ataupun login ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang baru dan belum pernah bikin akun ChatGPT Silakan, teman-teman, bisa klik sign up, ya. Jadi, daftar dulu, teman-teman, ya. Nah, daftarnya ini cuma sekali aja prosesnya, ya. Daftarnya cuma sekali aja. Kemudian, teman-teman, nanti kalau sudah daftar sekali, teman-teman, besok-besok tinggal login aja, seterusnya tinggal pakai aja, ya. Nah, untuk daftarnya, teman-teman, karena ChatGPT ini adalah ada dua, ya: versi free dan versi berbayar. Jadi, teman-teman karena penggunanya banyak harap bersabar aja. Kadang-kadang suka terjadi error ya karena banyak yang akses ya. Tapi sejauh ini saya coba sih lancar teman-teman ya. Jadi silakan dicoba untuk sign up ya. Oke, nih teman-teman, saya kirim ke chat zoom juga coba ya. Sebentar, saya ketik ya. https ya titik dua slash dua kali chat dot, Openai, ya, com. nah itu dia websitenya. Ya, Chat .openai com. silahkan teman-teman boleh klik itu, ya. Oke, setelah kita daftar sign up, maka nanti dia akan minta kita untuk seperti ini, ya. Nah, paling mudah, teman-teman gunakan saja "continue with google", ya. Lanjutkan dengan Google, kenapa? Karena itu paling gampang, ya. Jadi, teman-teman tinggal klik itu, ya. Kemudian, teman-teman tinggal pilih aja akun Google-nya. Contoh seperti ini, ya. Pilih aja akun Google-nya, nanti otomatis kan sudah terkonek, ya, di apa namanya, di Gmail kita dan password kita, ya. Oke. Okay. Kemudian, teman-teman isi nama lengkap kita, ya, first name dan juga last name kita diisi, ya. Kemudian, nanti teman-teman tinggal klik continue atau lanjutkan, ya. Jadi, ini tadi diisi akun Gmail kita, kemudian kita pilih, kita kasih nama kita, dan kita klik continue, ya. Oke, kemudian kita diminta untuk verifikasi nomor handphone. Nah, silakan masukkan. Nomor handphone kita, teman-teman, nanti dia akan mengirimkan kode verifikasi di WA kita, ya. Bisa juga SMS, ya. Tapi kalau teman-teman ada WA, langsung aja ke WA saja, ya. Jadi, pilih "Do you have WhatsApp?" Yes, kemudian "Send code via WhatsApp", ya. Ditunggu aja, ya. Nanti akan kodenya dikirim ke WhatsApp, oke okay, ya. Nah, kemudian teman-teman, nah seperti ini contohnya. Dia akan mengirimkan kita kode verifikasi untuk akunnya ya. Nah, dia dari verify ini teman-teman. Tinggal masukkan aja kodenya, kemudian kita tinggal masukkan dan kita sudah login teman-teman ya. Kita sudah login ke ChatGPT ya, muncul halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik next saja dan nanti mulai kasih pertanyaan. Nah, di sini teman-teman ChatGPT itu ada dua versi, ya. Ada yang versi berbayar dan ada versi free, ya. Nah, versi free teman-teman memang ada keterbatasan informasi, ya. Jadi dia hanya bisa menerima informasi tahun 2001 ke bawah, ya. Nah, tapi buat teman-teman yang eh, kita yang tidak terlalu mengkhawatir tentang maksudnya kita nggak terlalu mementingkan untuk kejadian-kejadian terbaru lewat ChatGPT ya kita nggak usah langganan yang berbayar pun nggak apa-apa ya kita pakai yang free aja teman-teman ya itu juga sudah sangat bermanfaat sekali ya kalau kita berlangganan itu kurang lebih teman-teman sekitar 20 dolar per bulan jadi kurang lebih sekitar ya 300 ribuan lah dalam satu bulan Ya. Bedanya apa Mas? Bedanya kalau yang plus aksesnya lebih cepat ya. Kemudian sekarang bisa terkoneksi dengan Canva, kemudian dengan Dall-E salah satu uh, produknya dia juga yang untuk mengcreate uh, gambar ya. Kemudian juga nanti ke depan teman-teman ChatGPT juga akan support dengan voice ya. Voice kemudian juga bahkan dengan gambar ya. Ini untuk yang versi berbayar tentunya ya. Tapi sekarang belum teman-teman ya. Dalam bulan-bulan ke depan ya. Oke. Ketika sudah begini. Kita tinggal masukin aja nih. pertanyaannya ya. Oke. Nah sekarang yuk. Kita praktek chat GPT teman-teman. Supaya teman-teman ada gambaran ya. Tentang chat GPT ya. Oke. Saya uh, stop dulu. Stop share dulu teman-teman. Saya ke ini saya ya, saya ke akun ChatGPT saya. Oke, sebentar, saya klik dulu ya. Oke, sebentar, saya connect dulu ya. Oke, chat open eye. Oke, saya login dulu. Oke, kemudian. Oke, Oh, sebentar ya. Saya login menggunakan email aja, oke okay, ya. Daftarnya masih pusing, oke. Okay, Nggak apa-apa, sebenarnya gampang, teman-teman. Tinggal ikuti aja instruksinya ya. Kalau bahasa Inggrisnya juga simple-simple, kok ya? Cuma "send up", "send in", "masukin nomor WA" gitu ya. Simple-simple, teman-teman, ya. Oke, okay, sebentar ya. Oke, okay, let's go. Ini sudah mulai, oke. Okay. Ya, ini saya share screen teman-teman. Ya, share screen. Oke, okay. baik. Sudah kelihatan teman-teman di layar. Oke, okay, ya. Sudah kelihatan belum nih teman-teman di layar? Oke, okay, sudah kelihatan di layar? Sudah ya? Oke, okay, siap. Ya. Oke, okay, sebentar. Saya infoin dulu ya. Oke, teman-teman tadi ada yang baru masuk juga. Oke, sebentar ya. Hmm, mana tadi ya? Tadi ya, teman-teman. Oke, oh, ini saya kirimin lagi ya. Oke. Ya, sudah ya. Oke, siap ya. Oke, hey, buat akun dulu teman-teman ya. Kalau yang belum pernah bikin akun, bikin akun dulu. Nah, paling gampang ya, pilih aja eh, apa namanya create akun dengan Google. Lanjutkan dengan Google. Supaya apa? Supaya biasanya kan akun Google teman-teman kan sudah ada tuh, sudah login di handphonenya, ya, sudah login di handphonenya itu sudah ada passwordnya. Jadi nanti kita nggak perlu masukin password lagi, ya. Biasanya langsung tersambung langsung otomatis, ya. Oke, okay, nah ini kita sudah masuk ke ChatGPT teman-teman, ya. Nah di sini ada dua versi teman-teman. Kalau dilihat di sini ya, nah ini ya. Jadi di sini ada versi GPT 3.5 ya. Ini versi Turbo teman-teman. Ini yang gratis, ya. Kita coba lihat ya teman-teman, ya. Klik. Nah, our fastest model great for most everyday test ya. Available to free and plus user. Nah, jadi ChatGPT tiga setengah ini bisa digunakan untuk yang uh, apa, yang free dan juga yang versi berbayar, ya. Nah, kita tinggal, walaupun ini bahasa Inggris, teman-teman kita tinggal send message, bahasa Indonesia bisa, ya. Kemudian, kalau yang sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan. Oke, kita lihat di sini, ya, sebelah kanan, nah. Ini adalah yang ChatGPT Plus. Nah, ini yang berlangganan, teman-teman, ya. Oke, okay. all uh, apa, uh, apa namanya support untuk semua model, uh, cocok ya, untuk semua tugas yang membutuhkan kreativitas dan uh, alasan yang lebih advance ya, ataupun tugas-tugas yang lebih lanjut, ya. Nah, kemudian uh, ChatGPT 4 kali has a cap message every tier hour ya. Oh, oke okay, ya. Oke, okay. kalau kita mau upgrade teman-teman. Nah, ini dia. Bayarnya adalah 20 dolar per bulan. Nah, jadi sekitar 300 ribuan lah ya. Akses to GPT-4, fast respond. Nah, kalau ChatGPT yang versi yang free memang kadang-kadang balasnya agak lambat. Tapi ya tep, menurut saya sih lah, oke okay lah ya. Kemudian exclusive access to future like plugin and advantage data analysis. Jadi ini nanti ada beberapa fitur tambahan dari ChatGPT termasuk nanti koneksi dengan Canva langsung ya. Kita bisa membuatkan minta dibuatkan konten lewat ChatGPT langsung ya. Kemudian juga uh, ah free plan ya. Free plan ini adalah pakai GPT tiga setengah model standar response speed dan Regular model update ya. Oke. Okay, nah sekarang kita tes dulu nih teman-teman. Ya. Kita pakai chat GPT. Oke okay, ya. Uh, Oke. Okay. Siapa yang mau mulai bertanya dulu? Ada nggak yang mengalami masalah apa? Yuk coba ketik di chat Zoom. Saya bantu tanyakan. <laughs> Oke. Okay, ada nggak nih? Yuk. Mau tanya apa teman-teman? Kita tes. Yuk. Dia jago bener apa nggak nih? Ya. Oke, okay, kita tanya hal basic dulu aja ya. Oke, okay, ada yang mau bertanya nggak nih? Oke, okay, kalau data lewat email terus memasukkan sandi itu sandi email atau sandi ChatGPT. Kalau daftar artinya sandi email, ya. Uh, kalau kita daftar kita masukkan email. Temen. Kalau kita daftar lewat email maka kita masukkan sandi email, ya. Tapi aman kok teman-teman, ya. Oke. Okay cara konsep ilham ah ini masih uh, masih umum ya cara yang lebih spesifik teman-teman ya oke okay, ya oke okay. oke okay, kita tanya dulu ya kita tanya hal basic dulu teman-teman ya saya bantu tanya habis dulu ya oke okay. oke okay, ya misalkan uh, selamat malam ya selamat malam Oke, okay. kita tes dulu, kita sapa dulu ya. Selamat malam, bagaimana saya bisa membantu anda hari ini? Wow, ditanya ya? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Wah keren ya. Oke, okay. oh, kita tanya dulu nih hal umum teman-teman ya. Yeah. Oke, okay. siapa nama ya yeah. uh, presiden? Wah wow, yeah. ya presiden Indonesia ketiga. Wah, kira-kira di tahu nggak nih ya? Kita tes teman-teman. Oh, Presiden Indonesia yang ketiga adalah Barudin Yusuf Habibi yang menjabat dari tahun 98 hingga 99 ya. Oke okay, ya, wow keren ya. Oke, okay. kemudian teman-teman kita tanya lagi hal lanjut ya. Oke, okay. uh, Indonesia ya yeah. Oh, tanya lebih spesifik aja ya. Pengetahuan. Oke, sekarang kita tanya dia berhitung deh, ya. Oke. Uh, coba beritahu saya berapa hasil dari ya, 300 dikali 1000 ya dibagi 544 dikali ya 56 nah, kita lihat ya Oh wow betul nggak nih teman <laughs> Wow ya 5 berapa ini Oh lima lima, ini ya Wow banyak juga ya teman-teman ya Kayaknya benar ini teman, kayaknya ya. Atau yang simpel aja lah yang kita bisa tebak ya. Oke berapa ya hasil ya seribu dikali lima ya terus dikali seratus oke wah lima ratus ribu oke benar ya teman-teman ya ini yang simpel-simpel aja ya oke siapa yang menitip pertanyaan Oke, berikan contoh riwayat pekerjaan untuk P... P3K. P Apa ini? Kita coba ya. Berikan, dia ngerti nggak nih ya? Uh... Oke, sebentar. <gulit> oh, gitu. Bagaimana cara menggabungkan? Oh, oke ya. Perbedaan bisnis online dan bisnis digital, oke okay, ya, kita coba. Apa bedanya bisnis online dan bisnis digital? Oke, okay. kita lihat jawabannya, teman-teman. Oke, okay. wow, dia udah memberikan jawaban nih ya. Ah, kita lihat nih, teman-teman ya. Oke okay, ya, oke okay, ini jawabannya nih ya bis online adalah jenis bisnis yang beroperasi melalui internet ya ini bisa termasuk toko online, platform e-commerce, blog atau situs web lainnya yang menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk atau layanan secara online. Fokus utama bis online adalah menjual produk atau layanan kepada pelanggan melalui platform online. Bis online dapat menggunakan metode pemasaran online seperti SEO kemudian iklan online, media sosial dan lainnya untuk menarik pelanggan ya. Bisnis digital adalah lebih luas dan mencakup segala jenis bisnis yang mengandalkan teknologi digital dalam operasinya. Ini bisa mencakup bisnis online, tetapi juga mencakup bisnis yang mengoptimalkan proses internal mereka. Mengumpulkan dan mengakses data digital serta mengembangkan produk layanan berbasis teknologi. Fokusnya adalah memanfaatkan teknologi bisnis digital seperti analitik, kecerdasan buatan, ya, untuk meningkat efisiensi. Wah, keren ya. Jadi meskipun bisnis online adalah bentuk bisnis digital, tidak semua bisnis digital adalah bisnis online, teman-teman. Ya, Bisnis digital mencakup penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis. Terutama bisnis online lebih fokus pada penjualan melalui internet. Nah, itu ya. Oke. Tanain mas, gimana caranya bisa sukses di affiliate? Oke ya. Boleh, saya tanyakan ya. Oke, okay, ya. Oke, okay. saat ini, ya, saya bisnis. Business... Oke, okay, saat ini saya sedang menekuni bisnis affiliate. Affiliate, ya, affiliate marketing, ya. Tolong bantu saya, gimana caranya? saya bisa ya sukses. Oke, okay, kita tanya dia ya, teman-teman ya. Oke okay, ya. Nah, ini teman-teman. Oh, dia dijawab nih ya. Oke, okay, sukses dalam bisnis affiliate marketing memerlukan strategi ya, konsistensi dan dedikasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda mereses. ya. Pilih niche yang sesuai, oke okay, ya, niche atau pasar yang Anda minati dan pahami, memiliki pemahaman yang baik tentang produk atau layanan ya. Oke, okay. pilih produk atau layanan yang relevan, pilih produk atau layanan afiliasi yang relevan dan niche Anda. Pastikan produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan menawarkan nilai kepada pelanggan. Kenali target audience, bangun situs web atau blog berkualitas, buat konten berkualitas, gunakan strategi SEO, promosikan melalui media sosial ya analisis dan optimasi, jaga konsistensi, patuhi aturan afiliasi. Ingat bahwa kesan adalah affiliate marketing memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Tidak semua kampanye atau langsung menghasilkan hasil yang besar. Nah, ya. Nah, ini keren teman-teman ya. Oke, ada lagi enggak nih? Yang mau tanya apa lagi? Oke. Sebentar. Yes, kalau chat GPT setengah betul ya teman-teman ya. Tahun 2001 ya. Oke, kalau yang plus dia sudah update teman-teman. Cara mudah membuat portofolio online ya. Cara mudah. Bentar. Oke ya, ini meningkatkan bis penghasilan minimal 5 juta nih. Uh, dari mana nih teman-teman? Harus disebutin nih. Dari online ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Coba ya. Cara mudah membuat portofolio ya. Oke, okay. gimana caranya agar mudah ya membuat portofolio? Oke. Okay. Oh, portfolio online, ya. Oke, okay, ya. Oke, okay, ini dia udah kasih jawaban nih, teman-teman, ya. Oke, okay, pilih platform, ya. Gunakan. Bisa WordPress, Wix, Squarespace ya. Pilih domain. Pilih tema atau template. Muat konten. Buat halaman. Tambah kontak. Optimalkan sosial dan sertakan testimoni ya. Nah, perbaru secara berkala, uji dan perbaiki, promosikan portofolio, pelajari dan analitik ya. Oke, wow ya. Jadi apapun pertanyaan kita dia bisa teman-teman ya. Coba kita beri dia pertanyaan yang berupa ini ya, kita mau jualan nih teman-teman. Kita jualan dan teman-teman uh, uh ini ada nih. Wah, ini rumit nih ya tolong buatkan percakapan <laughs> ya kita coba aja ya dia ngerti nggak ya oke okay, ya Oke okay, coba saya tanya ke dia oke okay, ya nih saya kirim ya kira-kira bisa jawab gak nih Wow how? bisa jawab ternyata teman-teman ya oke okay. Wih, bahasa Inggris tentu. Ini berikut adalah percakapan bahasa Inggris antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo saat mereka berdua sedang latihan di stadion. Hai Cristiano Ronaldo, it's great to train here at Claro Bunga Stadium. Dan Leo Leicester. Wow, bisa nih teman-teman ya. Coba. Uh, saya lagi sedih nih ya. Saya uh, lagi sedih nih. Ya. Penjualan penjualan saya lagi sepi ya tolong dong ya hibur saya biar nggak sedih wah coba nih teman-teman ah coba ya kita minta dia hibur kita ya <tuk> <tuk> oke okay, ya saya sangat menyesal dengan sedih karena penjualan sepi Ingatlah bahwa tantangan yang bisa dihadapi oleh banyak pengusaha ya coba untuk melepaskan sedikit tekanan dengan berapa waktu luangkan waktu untuk dirimu sendiri berbicara tentang dengan seseorang lakukan hal yang anda nikmati renungkan prestasi anda tetapkan tujuan kecil rencanakan strategi belajar pengalaman bantu orang lain ya jangan lagu untuk mencari dukungan Ya dari orang terdekat dan selalu ingat bahwa tantangan adalah sebagian dari normal berbisnis ya. Nah, dia bisa kasih nasihat nih teman-teman ya. Oke. Okay. Ada lagi teman-teman. Ntar ya buatkan ya uh, saya uh, apa Jok itu apa ya bahasa. Uh, Oke. Okay. cukup itu apa ya saya kok jadi lupa ya disebutkan saya ya, apa nih oh sebentar ya sebentar. Oh, oke okay, boleh nih ini <laughs> dia tahu nggak nih masakan ya sebentar nih ya Oh, ini yang tadi ya, teman-teman. Oh, tadi belum saya kirim ya. Saya tadi ini ya. Ah, ini teman-teman, resep dia juga tahu ya. Tuh, ya. Buatkan saya resep dasar untuk membuat krim sup ya. Wah, bahan-bahannya, langkah-langkahnya udah ada juga ya. Wow, ya. Hidangkan krim sup dengan taburan perseri cincang ya. Oke, siapa yang mau jualan di sini? Buatkan puisi cinta karena sedang LDR. Oh, boleh. Coba kita minta dia buatkan puisi ya. Oke okay, ya. Eh. Eh, salah, salah share ya di sini. Kita minta di ChatGPT ya. Tuh, dia buatkan puisi itu, teman-teman ya. Di dalam jarak yang terpisah jauh, hatiku menyusuri rindu dalam sunyi malam. Ini terpisah oleh lautan dan benua, tapi cinta kita tak terkenal oleh ruang dan waktu. Wow ya. Meski pantah hari terbenam di tempat yang berbeda, cahaya tetap menyinari hati kita berdua. Wow ya. Pesan-pesan singkat yang menghangatkan jiwa. Cinta, wah keren ya. <laughs> Oke, okay, siap teman-teman ya. Oke, okay. siapa yang punya bisnis minta dibuatkan copywriting ada? Oke, okay. contoh nih, uh, siapa yang punya siapa yang jualan? Oke, okay. ah dia belum bisa teman-teman ya. Kalau menampilkan gambar untuk saat ini belum bisa, tapi ke depan ya uh, ChatGPT sekarang lagi ada pengembangan dia akan bisa menampilkan gambar dan juga uh, video. Ya misalkan gini ya. Kita mengalami masalah di jalan, ya. Kemudian eh, sepeda motor kita eh, mogok, ya, ataupun bocor. Kita kasih dia tunjuk, ya. Kita foto, dia bisa menganalisa masalah dan bisa memberikan solusi. Wah, itu keren, teman-teman, ya. Buatkan hitungan penjual dengan mudah Excel, Pak. Wah, tapi ini harus ada ininya, teman-teman. Kayaknya harus detail, ya. Perintahnya kalau nggak jalan, nanti dia dia bingung, ya. Oh, saya mau buka usaha laundry karpet. Oke, okay. minta ide ya berarti ya. Uh, saya mau buka usaha laundry laundry karpet. Oke, okay. ya, yeah. tolong beritahu saya gimana cara memulainya gitu ya, memulainya. Oke, okay. ya, coba kita tanya teman-teman ya. Oke, okay. kita tunggu ya. Oke, okay. ini membuka usaha laundry karpet bisa menjadi peluang bisnis yang bagus jika anda mempersiapkan dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai usaha laundry ya. Berencanakan bisnis, oke. Okay. Kemudian, penelitian pasar oke. Okay. Izinkan bisnis Anda, daftar dulu ya lokasi dan fasilitas, peralatan dan bisnis, dan bahan, staf, dan pelatihan, harga, dan menentukan harga, pemasaran, layanan pelanggan, proses keamanan, perlu sering alias adaptasi ya. Oke okay, ya, oke. Okay. Oh, oke okay, ya, nah ini teman-teman sudah dibuatkan ya. Oke, okay, ini coba kita. Ke sosmedial, ya. Oke, okay. saya mau jualan uh, apa ya? Mangga, ya. Misalkan, oh, ini aja baju, ya. Baju anak, ya, di Facebook, ya. Buatkan saya sepuluh ID atau sepuluh copywriting uh -huh. untuk jualan ya dengan berbagai angle. Nah, coba kita minta dia buatkan ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini. Oke okay, ya. Gaya anak yang menggemaskan. Baju anak kami akan membuat buah hati Anda terlihat lebih menggemaskan daripada sebelumnya lengkapi gaya dengan koleksi terbaru kami. Oke, okay. kualitas tanpa kompromi. Kami menghadirkan baju anak berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Anak anda pantas mendapatkan yang terbaik. Tampil trendy seperti orang tua. Biarkan anak anda mengekspresikan gaya mereka sendiri dengan pilihan pakaian trendy dari kami. Mereka juga pantas tanpa istimewa ya. Nah, teman-teman, apapun yang kita perintahkan, dia bisa memberi jawaban. Cuma, ya, apa yang kita input, kita berikan perintah itu hasilnya beda-beda. Ya, jadi beda kata aja dia udah beda responnya. Jadi memang uh, kalau kita pengen memberikan dia itu uh, apa namanya jawaban, minta dia memberikan yang spesifik, memang kita harus menanyakan yang lebih detail. Ya, makanya memang promnya itu penting, teman-teman. Ya, oke, ya, oke. Nah, langkah-langkah membuka ternak bebek petelur. Oke, coba di sini kita minta dia lagi bikin ya. Oke ya. Nih, teman-teman ya. Oke ya. Oke, ini udah nih teman-teman. Oh ya. Rencanakan bisnis Anda. Oke, pilih lokasi yang tepat. Bangun kandang. Pilih bebek dan bibit pajak yang baik. Ya, kelola pemberian makanan dan minuman Perhatikan kesehatan bebek Pengolahan limbah Iya, ah, ada 12 Kita bisa minta dia juga detailkan teman-teman ya Misalkan eh, Detailkan Ya Poin 1 Nanti dia detailkan Ya Oke, okay. Nah, ini dia, teman-teman. Ya, dia bisa bantu kita detailkan, ya. Tuh, oke okay, ya, oke. Okay. Nah, ini, teman-teman, ya. Jadi, kita bisa minta dia buatkan lebih detail, ya. Jadi, ChatGPT ini luar biasa banget, teman-teman. Kita bisa minta dia buatkan e-book, bahkan apapun, ya. Dia bisa, ya. Oke, okay, ya. Oke. Oke, siap. Seru ya, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum menggunakan ChatGPT, ya, harus dicoba nih, teman-teman ya, ChatGPT. Oke, ya. Oke, sampai sini cukup ya, teman-teman prakteknya. -teman, oke, ya. Cukup, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut nih, teman-teman, ya. Nah, ke tema kita malam hari ini, bagaimana cara ya supaya Uh, kita bisa membuat atau menghadirkan Chat GPT di WA ya. Nah, apa manfaatnya? Yuk kita coba tanya ke dia ya. Oke, okay. uh, bagaimana? Oke, okay. caranya untuk uh, integrasikan uh, Chat GPT dengan WhatsApp, oke. Dengan WhatsApp, saya. Nah, kita tanya ya. Oke, kita tanya nih ke dia ya. Oke, nah, nih jawabannya nih. Sayangnya saat ini tidak ada cara resmi untuk mengintegrasikan ChatGPT dengan WhatsApp secara langsung. Ya, memang dia dengan WhatsApp tidak ada kerjasama ya, teman. -teman. Belum, belum ya. Nah, WhatsApp adalah platform berbasis pesan yang berfokus pada komunikasi antar manusia dan tidak menyediakan api terbuka untuk menghubungkan langsung dengan model ChatGPT atau jenis chatbot lain. Ya, namun Anda dapat menggunakan ChatGPT secara terpisah melalui platform atau aplikasi yang mendukung integrasi atau API API ya misalnya Anda dapat mengintegrasikan ChatGPT dengan situs web Anda, aplikasi mobile atau aplikasi pesan lainnya yang mendukung integrasi dengan layanan AI ya proses integrasi akan bervariasi tergantung pada platform yang Anda gunakan dan teknologi yang Anda pilih untuk mengimplementasikan untuk integrasi yang lebih lanjut atau penuh khusus, Anda mungkin perlu berkonsultasi dengan pengembang perangkat lunak atau tim teknis yang memiliki pengalaman dalam integrasi. Ya, jadi kalau kita mau bikin sendiri modelingnya itu memang ribet, teman-teman. Ya, jadi memang uh, WhatsApp sendiri memang belum membuka, tapi kita bisa menggunakan pihak ketiga untuk mengkonekkan ChatGPT dengan aplikasi yang terhubung ke WhatsApp kita. Ya, nah itu. Sekarang coba kita tanya dulu ya. Oke, apa manfaat jika saya bisa ya menghadirkan ya Chat GPT sebagai customer service saya. Oke, kita tanya dulu ya. Kira-kira apa nih manfaatnya? Nah, ini teman-teman ya. Oke, kita baca nih teman-teman ya. Oke. Siapa di sini yang punya banyak bisnis dan mengalami ke kendala kalau membalas chat? Yo, ada nggak nih teman-teman yang mengalami kendala kalau membalas chat itu karena sibuk jadi kadang-kadang nggak bisa fast respon. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ChatGPT ya. Yuk kita baca nih. Uh, menghadirkan ChatGPT sebagai customer service atau asisten virtual dalam bisnis dapat memberikan sejumlah Satu, pelayanan 24 jam ya. ChatGPT memberikan pelayanan sepanjang waktu di luar jam kerja. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi sibuk, lagi nggak pegang handphone, lagi ngantar anak sekolah gitu ya. Ya itu kita nggak sedang online. Tapi ketika ada orderan yang masuk, orang mau tanya apapun. ya, Nah itu kita harus cepat bales ya kalau kita di bis online itu kalau nggak cepat bales ya udah dia pindah ke lain orang ya tapi kalau kita cepat balesnya dia akan bisa lebih uh, apa ya lebih bisa terjadi penjualan ya skalabilitas ChatGPT dapat menangani banyak permintaan pelanggan secara bersamaan sehingga membantu mengatasi lonjakan anulitas tanpa perlu merekrut dan melatih lebih banyak staff ya jadi dengan kita punya ChatGPT ya kita bisa sebagai CS dan hemat biaya teman-teman ya kita nggak perlu menggaji CS lagi ya karena mahal ya CS itu sebulan bisa kalau sekarang mungkin ya standar ya bisa 3 sampai lima juta ya efisiensi biaya menggunakan ChatGPT sebagai pelengkap tim customer service anda dapat mengurangi biaya operasional ya anda tidak perlu membayar gaji atau tunjangan karyawan tambahan ya Respon cepat, ChatGPT bisa memberikan respon instan terhadap pertanyaan pelanggan. Ini membantu mengurangi waktu tunggu pelanggan. Nah, ini benar teman-teman ya. Kalau di online teman-teman, kalau kita lambat balasnya, kita bisa-bisa ya ditinggal ya belinya ke orang lain. Karena orang itu kadang-kadang kalau udah pengen sesuatu itu ya harus cepet ya. Kalau kita lambat balasnya, ya udah dipindah ya, pindah ke pembeli yang lain ya. Oke okay, konsisten, ChatGPT itu memberikan informasi dan jawaban yang konsisten kepada pelanggan, menghilangkan risiko kesalahan manusia atau perbedaan. Ya, analisis data, ChatGPT dapat memantau dan menganalisa data interaksi dengan pelanggan untuk mengidentifikasi tren kebutuhan pelanggan dan sebagainya. Skala global, ya, dia berdukung pelayanan pelanggan dalam berbagai bahasa dan melayani pelanggan dari seluruh dunia. Peningkatan produktivitas, ya. Dia bisa memberikan pertanyaan umum, staf, ke teman servis, atau dapat fokus pada masalah yang lebih kompleks. Penyederhanaan tugas, dia bisa memengaruhi tugas rutin, ya, kepuasan pelanggan yang lebih baik. Nah, penting, untuk diingat bahwa jadi bisnis, dapat menjadi aset berharga dalam pelayanan pelanggan, tidak, tidak dapat menggantikan interaksi manusia sepenuhnya, ya. Jadi, tetap memang harus kita koreksi, ya, mungkin salah, tetapi sejauh itu uh, kita bisa memberikan masukin kita latih itu dia bisa memberikan jawaban yang bagus teman-teman ya oke ya <tuh> oke ya nah kalau versi yang gratisan memang ada agak lambat sedikit ya kadang-kadang uh, lebih lambat tapi kalau yang versi berbayar itu lebih cepat ya nah ini teman-teman yuk <tuh> oke ya nah saya pribadi, teman-teman, ya, saya sudah menggunakan ChatGPT ini sebagai customer service, ya, untuk uh, bisnis saya, ya, di afiliasi.com. Mau nggak lihat, teman-teman? Mau lihat, saya demokan. Mau nggak nih, saya liatin? Yuk, mau nggak nih, saya demoin? Oke. <tuh> <tuh> Oke okay, mau ya siap ya oke okay. uh, saya akan chat ya ke customer cs saya ya kita akan tes dia jago nggak nih ya oke okay. sebentar saya buka chatnya dulu ya saya buka chatnya dulu ya oke okay mana dia ya oke ntar ya saya join pakai Oh, ini udah mau lebet ya ini aja nggak apa-apa Teman-teman, ya, saya join pakai yang ini, ya, pakai handphone satunya, ya. Oke, saya join dulu, oke, ya. Sebentar, oke, stay co-host ya. Oke, sekarang saya sudah membuka, nih, ya. Oke okay. Sebentar ya, oke. Okay. Kita coba tes saya screen dulu ya. Oke, okay. ini saya sudah. Ah, ini dia nomor CS saya ya. Oke, okay. oke. Okay. Kita sapa dia dulu, teman-teman ya. Selamat malam, oke okay, ya. Yuk, kita lihat dia. Balas nggak nih? Ya. Oke. Wow, udah balas ya. Wow, ya. Selamat pagi. Terima kasih telah menghubungi layanan -berkataan. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini ya? Mohon beritahu saja saya apa yang perlu Anda bantu. Dan jika pada pertanyaan ada pertanyaan khusus, Anda yang tanyakan, saya siap membantu Anda. ya Tanya dulu nih, kamu siapa ya? Kamu siapa? Oke okay, ya. Kita tanya dulu kamu siapa. Oke okay, ya. Halo, terima kasih telah menghubungi layanan pelanggan Pelanggan.com. Saya adalah Mita. Wah ya. Asisten AI Ahlajar.com. Saya ada di sini untuk membantu Anda dengan pertanyaan atau masalah apapun yang Anda miliki sehubungan dengan produk atau layanan kami. Jika ada yang bisa saya bantu, Jangan ragu untuk memberitahu saya. Terima kasih ya. Oke. Mau tanya apa nih teman-teman? ke saya ya. Tanya nih. Yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman ya. Apa itu affiliate Ya. Ini yang paling tanya. Yang paling banyak nih. Ya. Oke. Kita tes ya. Dia tahu nggak nih jawabannya ya. Oke. Yo, kita tunggu ya. Oh ini dia ada jawab nih. Halo terima kasih telah menanyakan ya. Afilajar.com adalah sebuah platform digital yang menyediakan berbagai macam produk digital untuk layanan kebutuhan bisnis online ya. Kami menjual produk-produk digital yang dapat membantu Anda untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan bisnis Anda. Selain itu, kami juga menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui program affiliate kami. Dengan menjadi seorang affiliate di afiliate.com, Anda dapat memperoleh komisi mulai dari 20% hingga 100%. Syarat untuk menjadi affiliate adalah dengan membeli minimal satu produk berbayar di afiliate.com. Wow, detail banget ini ya. Anda juga dapat menghasilkan komisi bahkan tanpa melakukan penjualan. Caranya cukup dengan mengajak kenalan Anda untuk ikut webinar dan atau membagikan produk gratis seperti e-book kepada mereka. Ketika mereka mendaftar dan membeli produk apapun di afilaja.com, Anda akan mendapatkan komisi secara berkelanjutan atau recurring komisi selama mereka tetap menjadi pelanggan. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan komisi. Pertama, dengan cara mengajak orang untuk mengikuti webinar, ya, atau membagikan produk gratis. Kedua, Anda dapat mengaktif, aktif, dapat aktif dalam menjual produk kami melalui tautan afiliasi yang diberikan. Jika Anda ingin lebih jelas mengenai produk layanan kami, tawarkan silakan kunjungi link. Wow, wow ya, dikasih link teman-teman. Jika ada pertanyaan lain, silakan lebih lanjut. Wow, keren ya? Kita tes dulu nih linknya. Oke nggak nih? Bener nggak? Ah, wow, benar teman-teman linknya nih, tuh oh, ya, oke ya, wow, sip teman-teman, jelasnya komplit banget ya. <laughs> oke, kita tanya lagi nih, mau tanya apa? Uh, oke, okay. saya uh, mau jualan via WhatsApp, ya, apakah ada produk? Ya, yang cocok buat saya. Oke, kita tanya ya. Kira-kira dia bisa merekomendasikan apa tidak ya? Hmm. Oke, kita tunggu nih, teman-teman ya. Oke, terima kasih atas minat Anda menjual melalui WhatsApp ya. Kami memiliki beberapa produk yang cocok untuk Anda gunakan. Ya, salah satunya produk yang bisa sangat membantu Anda adalah Chat WA GPT ya. Chat WA GPT adalah panduan yang menunjukkan cara integrasi WhatsApp dengan Chat GPT menggunakan aplikasi gratisan. Wow, menarik nih. Tanpa perlu coding atau bahasa pemrograman. Wow. Dengan panduan ini, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan Anda. Selain itu, kami juga memiliki produk Wallover yang merupakan panduan yang membahas tentang strategi WhatsApp marketing terbaik. Dalam panduan ini, Anda akan mendapatkan metode legal dan aman untuk menjalankan WhatsApp bis online jangka panjang melalui WhatsApp. Apakah Anda perlu lainnya menikmati? Wow, ya. Oh, keren juga nih teman-teman ya. Oke, kalau saya mau order produk chat WA GPT kemana? Nah, tanya nih, kemana? Ya, Kemana ordernya gitu ya? Oke, kita tanya nih. Oke ya. Oh, halo terima kasih atas minat anda untuk melakukan produk ChatGPT untuk melakukan pemesanan anda dapat mengunjungi halaman produk chat di website kami, affiliate. slash pagpt Di dalam tersebut anda akan menemukan informasi yang lebih lanjut tentang produk serta tombol beli sekarang yang dapat klik. Untuk melanjutkan proses pembelian. Jika anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang pilihan produk, jangan ragu hubungi kami, kami siap membantu. Terima kasih. Oh, kita lihat dulu ya, benar nggak nih? Wow, oh, benar teman-teman ya. Wah asik ya. Oh langsung langsung nanti bisa order mereka ya. Kalau mereka tertarik, mereka langsung bisa order ya. Wow ya. Oke. Wow keren ya. Oke. Mas, tanyakan gimana caranya langkah-langkah mendaftar menjadi affiliate. Oh, boleh ya? Kita tanyakan, dia ngerti nggak nih? Ya, oke, okay. oke okay, ya. Bagaimana langkah-langkah terdaftar jadi affiliate di affiliate.com Oke okay, ya, <tuh> oke okay, kita tanya ya, oke okay, kita tunggu. Nah ini dia teman-teman ya. Oke okay, terima kasih telah menyaksikan langkah-langkah dan Berikut adalah kunjungi website kami di halaman utama gulik ke bawah dan temukan tombol daftar anda klik tombol tersebut, Anda kedatangan halaman pendaftaran. Ya, isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan, nama lengkap, alamat, kata sandi. Setelah itu, Anda akan proses verifikasi akun melalui email. Ya, kemudian Anda terverifikasi, Anda akan masuk ke akun afiliasi. Ya, jika Anda mengikuti. oh ini step-step umum ya, teman-teman ya. Oke, oke, keren ya, teman-teman ya. Oh, tanya lagi nih, ini hal yang paling pribadi nih. Siapa pemilik affiliate aja.com. Kira-kira dia tahu nggak nih? Ya. Oke. Okay. Yo, kira-kira dia tahu nggak nih? Oh, dia jawab nih teman-teman. Halo, terima kasih ya. Oke, okay, pemilik pemilik aja.com adalah Eko Julianto, seorang digital marketer dengan pengalaman bisnis lebih dari 17 tahun. Jika anda memiliki pertanyaan yang lebih lanjut, atau butuh bantuan, jangan suka. Oke, okay. uh, gimana caranya saya bisa menghubungi, hubungi Mas Eko? Oh ya, oke. Okay. Oh, dikasih tahu nih teman-teman ya. Untuk menghubungi Mas Eko, Anda bisa menghubungi melalui chat WhatsApp ya di nomor ini. Anda bisa mengirimkan pesan langsung ke nomor tersebut dan menyampaikan apapun yang ingin saya sampaikan, diskusikan ya. Wow, kita coba klik ya. Ah, benar teman-teman ya di nomor saya ya. Oke ya. Oke ya, benar ya. Ternyata itu benar nomor saya ya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman untuk CS-nya. Kita tanya nih, produk yang paling best seller ya. Dia tahu nggak ya? Oke, okay. produk apa? Ya, yang eh, produk apa yang paling ya laris di affiliateaja Com. Oke okay, ya, kita tanya nih dia nih. Tahu nggak, kira-kira ya? Oke, okay, ya. Oke, okay. ah, ini teman-teman, ya. Wow, ya. Oke, okay, terima kasih dapat berbeda-beda dari waktu ke waktu. Oke, okay? pinter juga jawabannya, ya. Uh, Oke, okay, ya. Namun, saat ini berikut beberapa produk yang paling populer di platform kami. Oke, okay, aplikasi Bioku. Aplikasi ini berbasis web untuk membuat biolink instan, kartu nama digital. Oke, okay, betul. Kita perhasia ChatGPT, kumpulan perintah untuk melesarkan Produktivitas marketing dengan teknologi AI ChatGPT. Betul. Dinomut ebook PDF, panduan lengkap bagi pemula untuk menghasilkan minimal 1 juta dari affiliate marketing. Oke. Okay. Digital expert, rangkaian 50 skill terpenting dalam dunia internet ya akan berdampak pada peningkatan income. Oke, okay. kelas kanva bisnis, kelas online yang memandu dan mengajarkan cara mahir desain grafis menggunakan software kanva. Itu hanya beberapa produk populer yang ada di aplikasi saat ini. Untuk melihat semua produk yang tersedia, Anda bisa kunjungi aplikasi.com dengan mintaan, wah, ya, dia mengarah mengarahkan ke produk teman-teman, ke link produk ya. Ah betul ya teman-teman. Oh, nanti orang akan ngecek produk-produknya ya di sini ya. Wow, ya. Oke ya. Jadi kalau kita nggak sempat online, teman-teman, satu ya dengan bisa mengintegrasikan ChatGPT ke WA, teman-teman, satu kita bisa manfaatkan dia sebagai CS, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya bisnis bisa membantu untuk menjawab pertanyaannya. Nanti bisa dilatih tuh, teman-teman, ya. Jadi ChatGPT ini kita bisa latih sesuai dengan maunya kita, ya. Ini enaknya. Kayak tadi nih ya, saya bisa memasukkan ke dia ya bahwa siapa pemilik afiliadje.com, produk apa yang laris, kemudian bagaimana cara bergabung di afiliadje.com ya, dia bisa uh, menjawab ya dengan benar ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melatih dia. Keren ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau kita bisa mengintegrasikan ya uh, ChatGPT ke WA, maka kelebihannya adalah kita nggak usah repot-repot lagi buka websitenya CCPT. Kita tinggal WA aja, nomor uh, yang sudah connect ke CCPT, ya udah kita tinggal minta dia menjawab apapun, ya. Jadi selain sebagai CS, buat teman-teman yang mungkin mas saya ini saat ini saya belum bisnis mas, ya kira-kira kalau saya mengkonekkan dia ke WA saya, apa manfaatnya buat saya, ya? Nah manfaatnya adalah teman-teman bisa bertanya apapun. Teman-teman mau jualan, bisa minta dia buatkan kalimat copywriting teman-teman mau punya ide apa minta dia pendapat juga bisa teman-teman ya jadi selain membuat sebagai CS sebenarnya banyak hal lain ya jadi sebenarnya sama ketika kita memanfaatkan ChatGPT itu di websitenya dan kita menghadirkan di WA ya itu lebih enak ketika di WA kan kita tinggal ketik-ketik aja ya ke nomor yang kita sudah konekkan maka sudah bisa tapi kalau kita Uh, buka website kadang-kadang kita males ya Kita buka websitenya kemudian Kita harus uh, input lagi kadang-kadang males Tapi kalau di WA kan enak ya Nah bahkan mungkin Kalau kita punya anak gitu ya Yang mungkin mengalami kendala Kalau PR gitu ya Nah mungkin bisa tanya juga nih ke chat ya Jadi banyak manfaatnya Ya, Oke teknisnya seperti apa AI <laughs> chat Nah AI chat ini apa nih Coba harus dicek dulu teman-teman kalau Chat GPT, nah, apakah AI Chat ini aplikasi kemudian diintegrasikan lebih? Saya nggak tahu, teman-teman, ya. Tapi kalau memang uh, jadi kalau kita mengkonekkan Chat GPT ke uh, WA kita, memang kita perlu pihak ketiga karena kalau dari WhatsApp langsung nggak ada fasilitas itu, ya kita pakai pihak ketiga, ya. Nah, cuma kalau ini saya nggak tahu, teman-teman, karena saya nggak pakai itu, ya. Apakah kita harus menyiapkan template untuk setiap pertanyaan yang dikirim customer? Nah, nanti kita bisa latih dia, ya, latih dia untuk memberikan uh, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Kita kasih dia data-data, dia bisa bisa menganalisa, ya. Tapi paling enggak, dia bisa membantu kita, teman-teman, sebagai CS dan ya sebagai kita untuk mengakses, ya, teman-teman uh, mau bisnis bikin konten atau seorang yang itu konten kreator ya kita juga bisa tanya ke dia ya jadi sebenarnya selain sebagai CS ya sama seperti ChatGPT biasa cuma enaknya kita bisa uh, akses lewat WA aja jadi, ya jadi kita nggak perlu buka websitenya GPT ya nih hal umum yang saya tanya ya misalkan uh, oke okay, bantu bantu saya buatkan uh, ide konten untuk posting di TikTok. Ya. 10 ya, 10 ide konten untuk posting di TikTok dengan tema pebisnis. Ya. Kalau untuk jualan rumah bisa nggak Pak? Nah, tergantung kita nanti memberikan apa masukan data-data ke dia, ya. Oke yang jelas bisa kita input apa data-data kita supaya dia bisa berfungsi sebagai CS juga ya. Oke, ini teman-teman ya. Tentu senang hati saya membantu Anda dengan berikut 10 ide konten untuk memposting di TikTok dengan tema pebisnis. Nah, tips memulai bisnis online ya, bagikan tips berguna tentang langkah-langkah awal untuk mulai bisnis online, motivasi pagi untuk pebisnis ya, berikan motivasi dan semangat untuk memulai hari dengan Oke, okay, showcase produk unggulan, kenalkan produk-produk unggulan, behind the scene, tunjukkan proses di balik layar dalam menjalankan bisnis Anda mulai dari produksi hingga pengiriman, tips productivity ya. Oke, okay, success story ya. Okay, educational content, user generated content, challenge buat tantangan atau challenge untuk dunia bisnis Anda. Oke okay, ya. Bisa juga teman-teman minta dia ide konten untuk motivasi contoh ya. Oke, okay, buatkan saya 10 konten tema eh, motivasi ya motivasi buat pebisnis wah ya jadi selain sebagai CS ya bisa kita minta dia ya tanya apapun lah ya kita curhat kita tanya apapun dia bisa jawab ya oke kita tunggu nih ya Oke ya. Oke. Oh bisa ya. Bagaimana cara mengerti jadi PT? Oh bisa ya. Nanti ada caranya teman-teman. Oke nih ya. Oh kalau kita malas mikir ya. Tidak ada kesuksesan yang dapat didapat tanpa kerja keras dan dedikasi. Tetap fokus pada tujuanmu dan jangan pernah menyerah ya. Kesuksesan adalah produk dari kebiasaan yang konsisten. Mulailah hari-harimu dengan rutinitas yang membangun dan teruskan baik ya. Nah buat teman-teman yang bingung hari ini pagi saya mau posting di sosmed bingung mau nulis apa ya. Udah minta ChatGPT aja buatkan ya. Tolong dong buatkan saya kalimat motivasi ya. Udah posting ini aja ini udah dapat 10 ya. wow, udah dapat 10 buat 10 hari ya. Buat 10 hari pagi oh, udah dapat teman-teman ya. Gak usah mikir lagi ya. Jangan hanya bermimpi tetapi beraksi untuk mewujudkannya. Ambil langkah kecil setiap hari menuju tujuanmu dan lihatlah betapa jauh kamu bisa pergi. Wah, keren ya. Oke, jadi ini udah jadi 10 konten nih teman-teman. Buat diposting di FB bisa ya. Kalau di Instagram, kita tinggal buat di Canva. Quote-nya kita ambil, kita desain di sana. Udah, jadi konten ya. Kalau Instagram kan gambar ya. TikTok juga video ya, bisa kita ambil. Kita bikin di Canva juga bisa ya, jadi sebagai ide. Wah, seru ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya bisa konekkan itu enak banget ya kita bisa tanya apapun ya cukup lewat WA aja ya jadi lewat WA aja ya Nah pertanyaannya siapa yang mau tahu caranya nih teman-teman mengkonekkan WA ke uh, ChatGPT nya dibawa ke WA nya pribadi masing-masing siapa yang mau tahu kalau ya dia mau tahu nggak nih teman-teman Oke okay. Oh mau ya Oke, saya mau tahu. Oke, mau tahu banget ya. Sip, ya. Baik, nah sekali lagi teman-teman, ini informasi yang mahal ya. <laughs> ya, informasi yang mahal. Tapi teman-teman, ya. Gimana cara mengkonekkannya, cara melatihnya, kemudian step-stepnya. Itu semua sudah ada teman-teman caranya ya. Di dalam sebuah produk tentunya ya. Nah, apa mas? Gimana caranya? Nih teman-teman ya. Oke, tadi saya sudah sempat tanyakan ya ke dia ya. Nah, apa nama produknya mas? Nih teman-teman, nih dia produknya ya. Ya, oke ya, kita tanya aja ya. Eh, apa ada produk di affiliateaja.com? Ya, untuk. Mengkoneksikan ya, Chat GPT ke WhatsApp saya. Oke, kita tanya ya. Oke, ya. Ma nah, ini, teman-teman ya. Tentu kami memiliki produk yang dapat membantu Anda mengkoneksikan chat GPT ke WhatsApp Anda. Produk tersebut adalah chat WA GPT. Dengan menggunakan chat WA GPT, Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan WhatsApp dengan chat GPT tanpa perlu memiliki pengetahuan pemrograman. Produk chat GPT memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara menghubungkan WhatsApp dengan chat GPT menggunakan aplikasi gratisan. Dengan panduan ini Anda dapat memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan interaksi dengan pengguna WhatsApp Anda dan meningkatkan produktivitas. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut produk chat ChatGPT, silakan klik link ini ya. Oke, kita klik ya. Nah, ini dia teman-teman ya, chat WA GPT ya. Pesan WhatsApp dari pelanggan dijawab otomatis sama otak pintar chat GPT ya. Nah, ChatGPT sama WhatsApp integrasikan sekarang tanpa pusing sama coding, tanpa harus biaya bahasa pemrograman, cukup pakai tools gratisan ya. Nah, saat balasan chat WhatsApp, apakah ini Anda alami bingung, nggak punya template pola atau struktur yang bisa bikin balasan chat jadi gampang? Pusing, banyak chat masuk tapi nggak bisa balas fast respond karena harus mikir dan nulis lama untuk balesin. Sibuk, nggak ada waktu buat balesin chat satu-satu udah hire air orang lain tapi kualitasnya nggak cocok poin nomor tiga paling menarik satu dua tiga oh ya sebelum kalian memburuk bertambah coba otomatiskan aja dengan chat GPT ya nah ini adalah panduan untuk menunjukkan cara integrasi chat GPT dengan aplikasikan tambah goting tambah sebisa bahasa pemrograman ya tingkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan apa yang bisa chat GPT chat WAJP dilakukan menjawab pertanyaan ya dengan menggunakan tiga setengah ya yang ChatGPT 3,5 menulis dan memperbaiki teks ya ChatGPT WA bisa menggunakan untuk menulis artikel, blog, cerita, konten lainnya. Pengguna juga dapat meminta ini untuk memperbaiki teks kalimat yang sudah ada. Belajar dan edukasi. ChatGPT bisa menjelaskan konsep-konsep dari berbagai bidang. Matematika, fisika, sejarah ya. Juga bisa digunakan untuk belajar bahasa, ya. Nah, teman-teman yang mau belajar bahasa ini, bahasa ini bahasa Inggrisnya apa? Bisa ya, simulasi percakapan dan karakter, ya. Brainstorming dan ideasi, jadi bisa digunakan untuk membantu pengguna menghasilkan ide-ide baru, ya, di bisnis dan sebagainya. Asisten virtual, ya, bisa digunakan sebagai asisten virtual, membantu pengguna merencanakan jadwal, dan membuat daftar belanja. Nah, ini tadi saya sudah demokan ya, teman-teman ya. Oh, ini ya, boleh tanya-tanya belajar tanya, untuk bentuk apa. Nah, jadi dia bisa dilatih, dia bisa merespon menggunakan data yang kita sesuaikan sendiri, ya. Bisa merespon tanggapan juga nih, tuh ya. Kita bilang terima kasih, dia juga terima kasih ya. Nah, ini bisa oke ini produk-produk ya produk apa yang best seller dia bisa jawab juga ini kalau saya mau gabung jadi afiliate gimana caranya? Nih juga dia sebutkan ya. Kemudian pinter ya kamu ya. Terima kasih atas pujiannya. Saya senang bisa membantu Anda. Apakah anda pertanyaan lain? Uh, mau ya kamu pinter seperti saya? Pelajari ilmunya. <laughs> Wah dia jualan ya teman-teman ya. Keren. Terima kasih ya. Ada katalog produknya enggak? Tentu kami memiliki katalog produk sini Wah. Asik kan? Jadi AI nya sudah pintar, kita nggak repot ngetik mikir untuk jawaban chat. Ya, nah ini ada menu untuk latih chat GPT. Ya, Anda bisa membuat chat GPT. Anda merespon dengan cara yang bisa disesuaikan dengan melatih menggunakan data Anda sendiri. Ya, oke. Apa untungnya sih kalau kita dapat akses ke WA kita jalan pintas? Kita nggak perlu capek trial lagi ya. Nggak perlu skill programming dengan chat WA GPT hemat waktu ya. Kita bisa balasin chat lebih cepat, nggak boros uang, nggak perlu beli tool mahal untuk mengintegrasikan WhatsApp dengan ChatGPT. Gratul gratisan aja. Menjualan meningkat ya, karena interaksi dan kepuasan pelanggan meningkat ya. Pelanggan loyal, oke saya mau ya. Oke, siapa yang mau aksesnya? Nah, berita baiknya adalah ada bonus fast response. Oh, ada bonusnya juga nih teman-teman ya. AI Prom for WhatsApp marketing ya. Jadi buat teman-teman yang nanti memiliki chat WA teman-teman akan dapat bonus untuk AI Prom. Ya, AI Prom ini adalah prom atau kalimat-kalimat perintah yang digunakan buat teman-teman untuk berjualan di WhatsApp ya atau WhatsApp marketing ya. Prom berbahasa Indonesia khusus yang dirancang untuk membantu Anda menghasilkan pesan dan konten yang efektif ya mencakup ide-ide pengenalan produk tawaran khusus dan lain-lain oke saya tertarik berapa biayanya oke ya oke normalnya 975 ya tapi tidak perlu semahal itu nah promonya adalah 99000 saja dapat PDF panduannya kemudian dapat video panduan ya video panduannya ada lisensi personal tersedia grup support free update materi, lifetime access, tidak perlu berlangganan, dan bisa jual kembali komisi 60%. Nah, jadi buat teman-teman nanti setelah miliki ya chat WAGPT, teman-teman bisa integrasikan sendiri karena sudah tahu caranya ya. Kemudian teman-teman nanti bisa jual kembali juga produk ini ke teman-temannya. Saya yakin mungkin banyak sekali teman-temannya yang membutuhkan produk ini ya karena mereka nggak tahu caranya. Nah, lumayan teman-teman, komisinya 60%, ya. Nah, contoh nih teman-teman, kalau harganya promo seperti sekarang, kalau 99.000 artinya teman-teman dapat 60.000 ya. 60.000 itu satu kali penjualan ya. Misalkan temannya mau dong gimana caranya bisa connect seperti itu. Nah, teman-teman tawarin aja chat WA GPT. Komisinya berapa? 60.000. Kalau sehari bisa dua aja, ya kali dua, seratus dua puluh ribu sehari, ya. Kalau sebulan konsisten, ya tiga puluh hari kali tiga puluh, dapat tiga setengah juta, tiga koma enam juta. Wah lumayan ya teman-teman ya. Selain bisa dipakai buat sendiri, bisa ditawarkan juga ke teman. Komisinya 60%, gede teman-teman ya. Teman-teman kalau jualan produk fisik ya, komisinya ya bisa 5 persen, sepuluh persen, tapi ini gede banget ya, 60 persen ya, ini gede banget ya. Nah serunya di situ ya. Oke, jadi selain bisa dipakai buat sendiri, ya teman-teman bisa jual juga dan komisinya menarik ya, 60 persen, ini gede banget, 60 ribu lumayan ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak nggak bisa dipakai, teman-teman ada uang garansi 100 persen, ya Ah, siapa yang mau nih chat WA GPT? Coba saya cek dulu. Ini belum saya jual ya teman-teman sebenarnya ya. Karena produk ini belum saya launching ya. Baru saya pengenalan aja. Ya, ini sebelum saya jual. Rencananya besok, besok kalau nggak besok hari Ming Senin ya, saya baru jual ke komunitas, ke member saya ya. Oh, banyak yang mau? Mel, mau, mau. Oke okay, ya. 99.000 itu dibanding benefit yang teman-teman terima itu nggak ada artinya, teman-teman. Kenapa? Karena dengan menghadirkan WAGPT di HP teman-teman, ya, bahkan tidak perlu tools yang berbayar mahal-mahal. Di sini diajarkan nanti bagaimana dengan cara tool gratisan aja, ya. Oke, gimana caranya? Nanti diajarin di sini, justru cara integrasinya. Nanti ada mentor yang akan menjelaskan. Udah ada panduannya. Kalau nggak bisa, caranya bingung. Nanti ada grup khusus yang saya sediakan untuk tanya langsung ke mentornya bagaimana? Saya bingung nih gimana. Pokoknya kita kasih pertanyaan ya. Kita kasih grup untuk teman-teman tanya jawab ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau nih, saya kasih link untuk ordernya ya. Silakan. Mumpung harganya baru launching hanya 99.000 karena ke depan setelah promo berakhir nanti setelah saya jualan besok rencananya maka harganya akan uh, kembali ke saat, apa? Saya jual harga normal promo ya berikutnya 149 ya oke mumpung dapat bonus juga silakan ya nih saya kasih linknya nih buat teman-teman yang mau silakan ya oke sebentar saya kasih linknya dulu ya buat teman-teman yang mau silakan ya nah dengan teman-teman itu membeli produk chat WAGPT maka secara otomatis teman-teman juga sudah bisa menjadi affiliate di affiliate.com ya jadi nanti teman-teman akan Uh, bisa menjual semua produk yang ada di affiliate.com, ya. Oke, okay, ini ya cara uh, order chat WA GPT. Silakan, ya. Ini saya kasih di chat Zoom, ya. Saya kasih di chat Zoom. Oke, okay, ini ya, teman-teman. Silakan buat yang mau, ya. Oke, okay. tuh, silakan. Ini hanya satu-satu nomor, ya, Mas enggak teman-teman nanti teman-teman bisa pokoknya selama hp-nya itu di hp-nya ada beberapa nomor ya semuanya bisa difungsikan sebagai uh, chat GPT bisa jadi enggak hanya satu nomor ya jadi bisa kalau di handphonenya itu ada wa bisnis wa biasa itu kedua-duanya bisa tapi kalau teman-teman mas saya mau konekkan ke wa biasa aja eh, wa bisnis aja buat bisnis saya kalau wa biasa nggak usah deh mas bisa ya bisa diatur teman-teman. Jadi kita mau konekkan ke wayang mana bisa, ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, uh, Mas, gimana cari ordernya tadi? Tadi udah saya share linknya, teman-teman. Ini tinggal di uh, ini aja, tinggal diklik aja ya. Ini diklik aja. Oke. Okay. Nah, ini ya teman-teman ya, ada di sini. Uh, harganya 99.000 teman-teman di sini ya. Oke, okay, teman-teman. Nanti bisa login dulu, ya. Bisa login dulu di sini, oke. Okay, ya, bisa login dulu di sini, oke. Okay. Uh, oke, okay. teman-teman, tinggal klik login. Setelah klik linknya tadi, klik login, ya. Klik login di sini, ya. Klik login sebentar, saya keluar dulu. Nah, ya, teman-teman. Di yang terdakwa yang sudah ikut zoom ini, berarti sudah member semua ya. Nah, teman-teman tidak perlu isi isi ini lagi ya. Teman-teman tidak perlu isi ini lagi. Kenapa? Karena teman-teman sudah punya akun ya. Teman-teman pas li klik linknya langsung aja buka nih. Klik login nih ya. Sudah mempunyai akun, login aja. Teman-teman login ya. Setelah klik login, maka teman-teman tinggal login aja, masukkan email dan password ya. Mas, saya lupa email saya kemarin apa ya atau passwordnya. Oke, jangan khawatir. Masih ada di sini cara login dengan menggunakan WhatsApp. Oke, silakan login dengan menggunakan WhatsApp. Ya, di sini. Oke, kita klik. Maka di sini teman-teman tinggal masukkan aja nomor WhatsApp-nya. 0812. Misalkan ya, tanpa spasi ya. Kemudian klik kirim kode login. Klik kirim kode login. Nah, teman-teman tinggal cek aja WA-nya dari admin admin ya. Contoh ini uh, saya cek di WA saya satunya ya. Kode loginnya ya. Kode uh, kode loginnya sebentar saya buka dulu WA saya satunya. Nah, ini ya. Kode loginnya itu nanti dikirim ke WA ya oleh admin saya eh uh, 1561 login teman-teman ya. Oke, okay. setelah login teman-teman, nanti teman-teman akan oke, okay. login berhasil ya. Teman-teman tinggal langsung pilih aja metode pembayarannya. Mau pakai BCA, mau BNI, mau Briva, Mandiri bebas ya. Oke, okay, ya. Nah, kemudian kalau BCA nanti transfernya ke rekening BCA saya manual. Selain itu pakai virtual account ya, teman-teman ya. Nah, virtual account nanti ke Tripay. Kalau BSI itu tiga jam harus dibayar, ya. Kalau QRIS satu jam, selain itu H plus tiga. Jadi silakan aja. Ya rencananya ini nanti saya jual untuk 100 orang aja. Harga promonya sebelas sembilan ribu. Nah, teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini, ya, dapat privilege khusus ya, bisa order duluan. Karena ini belum saya umumin nih produknya ya. Nah, jadi teman-teman yang order malam hari ini beruntung karena bisa order duluan dapat harga promo nih. Ya, karena rencananya nanti saya jual setelah 100 kuota harganya 149.000 ya. Oke. Nah, di sini ada penawaran juga. Teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut, teman-teman bisa ambil penawaran khusus hari ini yaitu ada paket bundling dengan e-course AI for WhatsApp. Ya. Teman-teman cukup tambahkan 39.000, teman-teman dapat e-course tambahan yaitu modul 1, modul 2, modul 3 sampai modul 5. Ini materinya berupa video. Nah, biasanya ini harganya 149.000. Tapi kalau teman-teman ambil sekalian penawar ini hanya menambahkan 39.000 aja, ya. Misalkan mau dan dapat keduanya chat WA GPT dan juga e-course AI for WhatsApp marketing hanya 138. Wow, murah sekali ya. Sangat hemat sekali karena kalau sudah order, tidak bisa order yang ininya doang tambah 30.000 enggak bisa ya teman-teman ya. Karena ini penawarannya hanya one time apa one time ya. Berarti penawaran hanya sekali aja ketika teman-teman order ya. Jadi hanya 138 teman-teman dapat dua produk sekalian ya. Panduan untuk menggunakan AI for WhatsApp marketing. Nah, kalau sudah silakan klik buat pesanan. Ya. Buat pesanan. Oke ya. Setelah itu sudah tinggal tunggu aja balasan dari WA admin saya, cara pembayarannya gimana, dan juga teman-teman bisa langsung proses pembayarannya ya. Oke, baik teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yuk... apa bedanya ChatGPT Black Card dengan ChatGPT WA? Nah, kalau integrasinya sama teman-teman ya di Black Card itu juga ada cara untuk mengintegrasikan WA dengan ChatGPT ya. Yang berbeda adalah nanti aplikasi yang digunakan ya. Kalau aplikasi yang uh, di WA apa di chat WA GPT ini aplikasinya itu kita bisa pakai yang langsung uh, nggak usah bayar ya nggak usah bayar ya oke okay. jadi beda di situ beda di aplikasinya aja yang digunakan nanti ya sama bonusnya berbeda ya kalau yang ini dapat hadiahnya prom untuk masa marketing di sana kan nggak ada ya ini ada bonus khusus ya oke okay. baik yang mau silakan langsung order ke sini ya teman-teman. Ya, ini rencananya besok saya jual untuk semua member uh, di harga promo 99.000 tapi hanya untuk 100 orang ya. Jadi teman-teman yang malam hari ini hadir beruntung nih ya bisa dapat harga promo. Jadi lebih cepat ya. Bahkan bisa langsung belajar ya. Kak, saya tempo hari ikut kelas yang affiliate marketing Mbak Novi. Apakah saya jadi member dan bisa jual produk oh kalau kemarin Mbak Tri Hastuti ikutnya dan ordernya ke website saya, ya, berarti bisa. Silakan, ya. Jadi kalau kemarin belinya di website saya bisa, ya. Cuma kalau belinya ke Mbak Novi langsung berarti beda, ya. Tapi kalau belinya ke saya, ke website avellaja.com bisa, ya. Nanti coba uh, WA ke saya aja. Nanti saya bantu cek ya, Mbak Tri Hastuti. apakah kemarin belinya ke saya atau ke ya. Nih, chat saya ya, chat Mas Eko. Nih, ya. Nanti bisa chat saya ya. Nanti saya bantu cek. Uh, https titik dua slash dua kali wa slash kosong delapan ya kosong delapan oke silakan teman teman nanti ada yang uh, kendala bisa wa saya mas berlakunya sampai kapan nah promo ini rencana teman teman besok saya akan mulai jual ke member komunitas ya, rencananya nanti sampai hari Jumat ya promonya saya jual sampai hari Jumat ya tapi kalau 100 slotnya sudah habis maka harganya naik ya jadi 149 gitu ya teman-teman ya karena ya memang ini informasi uh, informasinya sangat berharga ya teman-teman bisa dengan mengkonekkan ke WA teman-teman bisa dapat banyak benefit ya Oke sudah order kok oke siap ya terima kasih Mbak Yani Wang ya Kemudian terima kasih Pak Eko siap ya 99.000 untuk waktu berapa lama? Tidak ada batas waktu teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk ap apa panduannya ini tidak ada batas waktu. Teman-teman bisa akses kapan aja ya. Nah untuk Chat GPT untuk meresponnya, nah untuk respon API ya itu memang ada limitasi. Tapi itu teman-teman uh, bisa dapat gratis dulu ya. Oke. Okay. Ada re batasan replay nggak mas? Ada ya teman-teman ya. Oke, okay. nggak perlu bayar bulanan teman-teman, tapi nanti apa namanya untuk APK ya, nanti dikasih tahu strateginya gimana caranya biar nggak usah bayar ya, biar bisa dipakai gratis terus nanti dikasih tahu caranya ya, pokoknya nanti kita bongkar habis di grup ya, gimana caranya, pokoknya saya mau nggak usah bayar bisa ya, ketika dipakai nanti nggak usah bayar bulanan nggak perlu nanti ada caranya ya, nanti dikasih tahu caranya teman-teman di grup ya. Oke, okay, ya. Oke, okay, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ini hanya satu nomor, ya. Oh, enggak, ya, teman-teman. Ya, jadi bisa beberapa. Jadi, kalau nanti di handphonenya itu ada dua aplikasi, WA bisnis, WA biasa, semuanya bisa dikonekkan, atau mau konekkan ke WA biasa aja juga bisa. Silakan, ya. Oke, okay. yuk, silakan. Kalau yang mau, silakan, ya. Oke, okay. kalau yang mau ambil paket hemat, silakan karena mumpung harganya hanya 138.000 ribu ya tadi ya bisa dapat dua ya karena kalau single itu saya jualnya tiga so Oke siap teman-teman ya. Oke kalau ada pertanyaan silakan teman-teman ya. Oke oke jadi selain teman-teman nanti uh, selain teman-teman nanti bisa menggunakan untuk sendiri bisa sebagai CS bisa juga sebagai Ya teman-teman mau tanya apapun ke ChatGPT minta dibuatkan konten apapun bisa ya. Misal ada empat nomor WA dalam satu HP apakah bisa? Oh bisa, bisa semua teman-teman. Ya, kadang kena bed nggak mas. Nah kalau teman-teman nanti nanti kita kasih tahu caranya. Kan ChatGPT ini kan membalas respon ya ke mereka kan mereka chat kita duluan teman-teman. Jadi minim broker ya. Oke kan ini kan kita gunakan untuk membalas chat teman-teman yang chat duluan bukan kita chat sembarangan ya otomatis minim untuk di band ya yang minim yang bisa kena band tuh kalau teman-teman broadcast ke orang ya apa babi buta ya broadcast asal gitu ya itu bisa kena band tapi kalau ini kan kita gunakan orang kirim pesan dulu chat dia membalas jadi minim sekali bandnya ya oke kalau sebagai CS marketing property itu seperti apa pak nah nanti Silakan, nanti bisa dikonsultasikan juga apa yang ingin dijawab, apa yang pertanyaan, apa yang biasa ditanyakan. Nah, itu nanti bisa diberikan data sehingga dia bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Kita arahkan kemana gitu aja ya? Misalkan produknya properti di mana aja, di daerah mana aja gitu kan? Kita bisa kasih input nih. Kamu jawab ini nanti, kita bisa ya? Oke, boleh. Silakan ya, saya mau bayar dulu. Silakan ya. Teman-teman bisa akses kapan pun ya, teman-teman. Jadi nggak ada biaya berlangganan kalau chat WA GPT-nya ya. Teman-teman order sekarang, mau langsung belajar juga bisa, besok bisa. Nanti silakan join ke grup ya. Nanti grup nanti teman-teman boleh tanya, tanya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Uh, mas Eko bisa minta rekaman Zoom-nya. Saya mau order tapi belum paham. Soalnya saya Oh, boleh ya. Nanti saya berikan rekamannya ya. Oke, nih yang mau rekamannya silakan masuk ke grup ya, silakan join ke grup ya supaya nanti teman-teman pasti dapat rekamannya karena kemungkinan rekamannya nggak saya bagikan ke semua ya. Oke silakan aja join ke grup. Sebentar ya, saya ambil link grupnya dulu ya. Eh uh, sebentar saya ambil link grupnya. Oke ini ya teman-teman, ini ya. Silakan join ke sini, ya. Join ke sini, ya. Oke, okay, ya. Uh, rekaman saya bagikan, okay, saya bagikan di sini, ya. Oke, okay, kemudian kita cut. Oke, ya. Ini saya bagikan di chat Zoom ya, teman-teman. Oke. Okay. Nah, yuk silakan nanti bisa join ke komunitas itu, nanti rekaman saya berikan di sana ya. Oke, okay. ada lagi pertanyaan teman-teman, silakan. Oke, okay. ada pertanyaan gak nih? Yuk, silakan teman-teman. Uh, minta nomor Mas Eko, siap. Ini tadi saya sudah saya share juga si nomor saya ya. Ini ya, silakan. Oke, kalau teman-teman ada kendala untuk order, nanti silakan bisa WA saya atau admin saya ya. Mas, biar APK-nya nggak terbatas, ada biaya tambahan nggak ya? Nanti kita ajarin caranya, teman-teman. Gimana caranya APK-nya jadi bisa gratis. Nanti di grup ya, kita ajarin caranya ya. Oke, jadi nanti bisa dipakai gratis. Ya, silakan teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Yuk, ada lagi nggak nih? Oke, yuk silakan mau tanya. Ya, ini saya kirim lagi ya link ordernya ya teman-teman. Oke, ya, oke sekali lagi dengan teman-teman itu tadi ya bisa mengkoneksikan maka teman-teman akan lebih cepat ya bisa sebagai CS, bisa juga nanti sebagai uh, mau tanya apa aja ke ChatGPT itu bisa ya. Oke bahkan bisa dipakai rame rame ya. Nah, buat teman-teman yang pebisnis online pingin dapat uh, kotak WhatsApp-nya banyak, wah bisa nih pakai ChatGPT ya, dipromoin aja tuh ke sosmed ya. teman-teman, uh, sekarang ChatGPT bisa loh diakses di WhatsApp ya. Bisa klik nomor ini. Nah, ya nanti mereka WA ke teman-teman semua ya. Nanti ke nomor ke nomor nomor C -C nya Nah, teman-teman tuh banyak WA yang masuk ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya orang-orangnya. Nanti teman-teman bisa perkenalkan ini siapa, asistennya siapa ya. Saya adalah asistennya Mas Eko Julianto gitu ya. Nanti teman-teman suatu saat teman-teman mau jualan bisa promo ke mereka. Karena kan mereka sudah akses ke WA teman-teman ya, ke ChatGPT-nya. Asik ya. Jadi sebenarnya banyak ide yang bisa teman-teman manfaatkan kalau teman-teman bisa konekkan WA-nya ke ChatGPT. Ya, banyak sekali ide-ide untuk monetize ya supaya teman-teman bisa menghasilkan ya. Perintahnya ada Pak. Nah, nanti kita untuk ininya sudah ada ya, untuk uh, promnya sudah ada. Ya, nanti tinggal masukin aja. Nanti kalau data dari kita, data pribadi buat bisnis kita ya kita masukin ke sana nanti diajarin langkah-langkahnya ya. Sudah ada panduannya teman-teman. Ya, ada grupnya juga teman-teman nanti kalau bingung bisa bertanya ya. Oke, yuk. oh saya baca ini teman-teman yang sudah order ya. Oke, ini saya bacain dulu ya supaya teman-teman nggak ketinggalan ya. Saya pastiin dulu nih ya. Oke. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan ya teman-teman. Oke, okay, ini teman-teman ya. Saya, uh, cek dulu ya. Saya cek nih yang sudah order siapa ya. Oke, okay, baik. Ini saya baca ini ya, teman-teman ya. Ada Mas Boy Andika, kemudian ada Bonaji, ada Mas Agus Haryanto, ya, kemudian ada Muhammad Irfan. Oke, okay. ada Mbak Jelita Puspa. Ada Nur Rahmi, ada Aisyah, ada Mas Bahrian, ada Teguh Prabowo, ada Kobudi, ada Liana Dewi, ada Hasan, ya ada Boy Andika tadi udah ya, ada Yani Wang ya. Oke, okay. jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, udah 19 orang. Oke okay, ya. Wow, luar biasa, Udah 15 orang ya, teman-teman silakan ya. Oke. Okay. Yang udah terlanjur transfer untuk tambahannya berapa? Eh, uh, maksudnya tadi sudah order yang 99.000, kemudian mau order yang paket 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 bundling tadi ya. Kalau mau paket bundling, kalau sudah terlanjur harus ini, harus uh, nanti hubungi ke admin saya aja ya. Terpaksa nanti di-cancel, order ulang aja. Jadi gini nanti Uh, Pak Bahrian order ulang Ambil yang banding gitu ya Kemudian nanti Infokan aja ke CS atau ke saya Mas ini saya order ulang yang banding Nanti saya transfer sisanya ya Oke okay. untuk malam hari ini masih bisa teman-teman ya Saya bantu nggak apa-apa ya Buat teman-teman yang hadir di Zoom Jadi nanti kalau Kalau tadi sudah terlanjur yang Rp99.000 Tapi mau yang uh, paket lengkap 138 delapan. Silakan order ulang ya, nanti konfirmasi ke admin saya. Kalau sudah transfer, silakan konfirmasi. Kalau belum transfer tadi, ya udah, ya langsung transfer aja yang paket yang lengkap ya, yang tadi minta di-cancel aja. Tapi kalau sudah transfer yang Rp 99.000 ya, nanti bilang aja ke admin saya, ini saya order ulang yang tadi tolong di-cancel, kemudian saya tambahin sisanya ya. Tapi order ulang dulu ya, Pak Rian ya, Pak Ian, order ulang dulu. Ya, supaya nanti bisa tinggal tambah sisanya, ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Sebelum saya tutup zoomnya, oke ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? silakan. ya. Oke, buat teman-teman yang uh, sudah order dan lunas, maka teman-teman juga nanti berkesempatan untuk uh, bergabung di program affiliate, ya. Teman-teman bisa menjual semua produk yang ada di affiliate.com, ya mulai dari komisi 20% hingga 100%, ya. Dan nanti ada grup bimbingan juga khusus, ya. Teman-teman bisa nanti pelajari panduan, bertanya apapun ya bersama 1.800an orang yang ada di grup support affiliate ya. Oke, nah tentu saja selain itu teman-teman bisa memanfaatkan chat WAGPT untuk keperluan bisnis teman-teman sendiri ya bisa dibuat untuk Uh, Asisten CS-nya bisa juga dibuat sebagai ya mau bertanya apapun lah ke ChatGPT, nggak usah langsung ke aplikasi, langsung via WA saja, ya. Baik, ada lagi pertanyaannya teman-teman. Oke, okay. tolong beda dengan ChatGPT yang free dan bayar, detail please. Oke, okay. tadi saya sudah tunjukkan, ya kalau yang uh, berbayar bedanya nanti ya teman-teman kalau aplikasi yang berbayar ChatGPT ya bentar bedanya di sini teman-teman ya ah ini ya nih di sini ya kalau yang versi berbayar gratisan itu teman-teman yang versi tiga setengah ya ini kalau versi yang plus ini kalau berlangganan ya ini kalau ChatGPT-nya ya teman-teman ya nah 20 dolar per bulan atau sekitar 300 ribu per bulan ya. Akses untuk ChatGPT 4 ya. Nah, ini nantinya teman-teman nanti bisa mengkonekkan -meng dengan Canva ya. Bis, jadi bisa minta dibuatkan konten langsung video di ChatGPT-nya. Nah, itu itu bedanya kalau yang free. Ke depan ya nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas yang keren ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini ke depan ya. ChatGPT nanti bisa ngomong dan melihat. Ya. Nih, nanti dengan tapi ini yang plus ya, teman-teman ya. Oke, ya. Bicara kita bisa pakai voice note ke ChatGPT ya. Kemudian kita bisa mengobrol dengan gambar, kita kasih gambar, dia bisa memberi tanggapan. Ya, kemudian ada mode speed to test. Nanti ini ke depan, tapi ini untuk yang berbayar, yang plus ya. Kalau yang free tidak ada fasilitas ini. Nah ini bedanya, gitu ya? Oke. Okay. Kalau yang free plan standar akses ya. Tapi buat teman-teman yang hanya untuk gunakannya untuk bisnis, saya rasa cukup ya. Kecuali teman-teman mau expand ya, mau bisnisnya mau scale up ya. Kalau punya modal ya bisa lah ya. Di apa namanya di akses pakai yang plus ya. Tapi kalau enggak sejauh ini yang free aja cukup teman-teman ya. Oke, okay. yang gratis aja cukup ya. Berarti chat GPT Black Card nggak bisa digabung kok. Ke... Oh, bisa, Mas Belma. Silakan nanti pelajari aja video produknya. Bisa kok ya, bedanya apa? Bedanya di aplikasinya aja yang cara mengkonekannya aja beda ya. Bedanya di aplikasinya aja ya, bedanya di situ itu ya. Tapi di GPT Card juga ada kok ya, caranya mengkonekannya ada ya. Cuma memang lebih mudah dengan yang produk baru ini, teman-teman ya. Selain itu bonus prom chat WA GPT ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke. Oke, kalau tidak ada maka saya akhiri untuk Zoom malam hari ini ya. Oke, sekali lagi teman-teman bisa uh, sebentar. Ini teman-teman nanti bisa ini ya. Bisa. Ini saya kasih lagi link ordernya, silakan ya. Oke, ini untuk rekamannya. Ya, uh, rekamannya di sini ya. Silakan akses aja. Nanti mungkin besok pagi ya saya berikan. Dan ini untuk WA saya. Silakan kalau teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, ya bisa langsung ke WA ke saya juga ya. Oke, okay. sip. Ya. Oke, okay, baik. Uh, saya rasa cukup teman-teman untuk malam hari ini ya. Wow, luar biasa. Meski malam minggu, teman-teman semangat belajarnya luar biasa ya. Oke, okay, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di zoom malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi nanti di zoom saya selanjutnya di minggu depan, hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis, ada zoom yang eh, dengan tema berbeda. Silakan nanti teman-teman bisa cek di grup komunitas saya ya untuk tema dan link zoomnya nanti akan saya berikan di sana. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan setiap zoom saya Senin sampai Kamis. Ya, Sabtu juga kalau nggak ada halangan saya akan bikin zoom juga. Ya. Oke okay, dengan tema-tema yang berbeda. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua sudah hadir ya. Saya doakan semoga teman-teman yang hadir malam hari ini dapat manfaat, ya, rezekinya dimudahkan dan juga bisnisnya lancar ya, teman-teman ya. Kita ketemu lagi di next webinar saya. Selamat malam teman-teman, selamat bermalam minggu ya. Selamat istirahat juga mungkin buat teman-teman yang mau istirahat ya dan bye-bye semua ya. Bye-bye. Oke, okay, sama-sama teman-teman.